Mas ya, biar semangat, biar Mas Teddy-nya nggak tegak. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk jawaban dari salamnya. Bapak Ibu tamu undangan, sebelum memulai rangkaian prosesi pada pagi hari ini, izinkan saya Indah Romantika demi kelancaran prosesi ijab dan qabulnya. Bapak Ibu, kami mohon untuk marilah sama-sama sebelum rangkaian prosesi dimulai kita melantunkan doa sekali demi kelancaran acara pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin di pagi hari yang cerah ini bersama saya Indah Romantika. Minggu 19 Maret 2023, saat ini saya berdiri di antara dua rombongan keluarga besar yang insya Allah sesaat lagi akan dipersatukan oleh dua insan yang begitu besar pula cinta. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar almarhum Bapak Sukendro dan juga Ibu Toni. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Heri yang pada pagi hari ini telah menghantarkan putra tercintanya Teddy Cahyadi atau yang akrab kita sapa Teddy untuk dinikahkan dengan kekasih hati pilihannya Yuli Piti Kasari atau yang akrab kita sapa Piti. Telah bergabung pula bersama kita semua rombongan keluarga besar dari Bapak Sopandi dan juga Ibu Kasmini. Bapak Ibu, keluarga besar kami ucapkan juga selamat datang. Mohon maaf apabila namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, segala rangkaian prosesi ijab dan kabulnya nantinya akan sama-sama kita laksanakan di ruangan akad. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita menyaksikan prosesi pengalungan bunga melati sebagai simbolis penerimaan calon pengantin pria. Dari itu kepada Mas Teddy, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim Mas, nantinya untuk dapat melangkahkan kakinya. Dan pihak keluarga sebelum itu boleh melangkahkan kakinya dan kaum tercinta sebagai simbol permintaan restu. Kepadanya kami silakan. Ayo. Iya, boleh dicium tangannya. Oke, cukup. Ibu boleh dipeluk Bu anaknya Bu. Didoakan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan boleh disambung untuk mencium tangan om tercinta. Baik, bismillah dan sebagai simbol penerimaan calon menantu tercinta. Iya, boleh pelan-pelan Ibu dirapikan, calon menantunya ganteng, boleh senyum dikit Ibu. Iya, tegang sekali ya. Boleh dicium tangan calon ibu mertuanya. Iya, baik. Mas Teddy dicium tangan calon ayah mertuanya. Dan Bapak Ibu boleh diaktif ya. Dan kami silakan untuk dapat bersolawat Nabi mengantarkan Mas Teddy. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu boleh diikuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saat ini saya Indah Romantika, Minggu 19 19 Maret 2023, saya berdiri di antara dua rombongan keluarga besar yang insya Allah sesaat lagi akan dipersatukan oleh dua insan yang begitu besar pula cintanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar almarhum Bapak Sukendro dan juga Ibu Toni, dan juga diwakilkan oleh Om Heri. Selamat datang untuk Om Heri. Dan hari ini juga telah sama-sama kita saksikan kehadiran dari keluarga besar Bapak Sopandi dan juga Ibu Kasmini. Hadirin, kita telah sama-sama menyaksikan pengalungan bunga melati sebagai simbol penyerahan calon pengantin pria. Namun sebelum itu, agar melengkapi rangkaian acara, marilah sama-sama kita mendengar sambutan penyerahan calon pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan. Kepada yang terhormat Bapak Gunawan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط الله في رزقه ويسأل له في أسره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Sohibul Hajat. Iya ya. Maaf, saya belum kenal Pak. Catatannya. Yang Allah muliakan keluarga besar Sohibul Hajat yang yaitu Bapak Sopandi beserta ibu dan sekeluarga besarnya, dan yang saya hormati kedua calon mempelai yaitu saudara Teddy dan Yuli Piti Kasari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kucuran-curahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah antara kedua keluarga besar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara yang dimuliakan oleh baginda Rasul ini, dalam rangka acara mempersatukan kedua insan putra dan putri kami semua dalam ikatan tali pernikahan. Salawat ma'asalam kita curah limpahkan kehadirat baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau fi dunya ilal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, di sini kami selaku calon besan dari keluarga Bapak Sukendro almarhum, pertama mengucapkan terima kasih kepada Syuibul Bait yang mana atas penyambutan dari kami alhamdulillah telah begitu sempurnanya. Kemudian kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kedatangan kami ke sini membuat repot dan membuat sibuk Ahlul Bait dan sekeluarga besarnya. Atas itu kekurangan dari kami, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Entah kalau kekurangan dari tutur bahasa, kata, sopan santun dari kami kurang berkenan di hati para keluarga besar Syuibul Hajat, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian datangnya kami kemari ke rumah kediaman Syuibul Hajat ada misi, yaitu dari keluarga Bapak Sukendro, yang mana pertama kami ingin menjalin, memperkerat lagi ikatan tali silaturahmi kami, karena berdasarkan landasan hadis Nabi, man ahaba ayubsatallahu fi rizkihi, siapa orang yang pingin rizkinya mendapatkan keberkahan, wa yusalahu fi asarihi, siapa yang ingin mendapatkan umur yang panjang dan mendapatkan umur yang barokah, maka falyasil rahimah, jadilah silaturahmi. Datangnya kami kemari untuk mempererat ikatan tali persaudaraan, ikatan tali silaturahmi, dan untuk mempersatukan putra kami dengan putri Bapak. Insya Allah, mudah-mudahan niat baik dan tujuan kami datangnya ke sini mendapatkan sambutan yang baik dari Bapak Syuibul Hajat dan sekeluarga besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya sedikit yang saya tambahkan. Nanti apabila bagian dari keluarga kami yaitu Ananda Teddy, saya ingin menitipkan kepada keluarga Syuibul Hajat untuk dijadikan salah satu bagian daripada keluarga besarnya. Kami mohon apabila nanti ananda kami mempunyai kesalahan ataupun dari cara ibadahnya kurang, maka tolong kami mohon dibimbingnya. Hanya itu, kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gunawan untuk sambutannya dan hadirin sekalian. Dengan adanya penyerahan tentulah kita sama-sama mengharapkan adanya penerimaan. Dari itu Bapak tamu undangan yang berbahagia, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan penerimaan calon pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Permadi. Kepada yang terhormat Bapak Hamzah Permadi, kami silahkan. Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah kumpulkan kita semua di dalam kerangka suci, di dalam acara suci, yaitu rencana akad nikah, pernikahan antara kedua putra-putri kita. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama juga panjatkan salam kita, sholawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa selalu taat kepada sunah-sunahnya. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai perwakilan dari keluarga besar Bapak Sopandi dan Ibu Kasmini mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar almarhum Bapak Sukendro dan Ibu Toni, yang mana pada hari ini di dalam kerangka acara akad nikah pernikahan putra putri kami, yaitu calon mempelai yang bernama Teddy Cahyadi, putra tunggal Bu ya, putra satu-satunya keluarga almarhum Bapak Sukendro dan Ibu Toni, yang segera kita akan nikahkan dengan putri kami, yaitu Yuli Piti Kasari. Ya mohon maaf namanya panjang jadi kurang ingat. Bapak-Ibu sekalian, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ustadz Gunawan tadi penyerahan Ananda Teddy dengan berbagai dalil, berbagai referensi yang cukup bagus, dan tugas kami adalah kami bersyukur dengan sesungguhnya bahwa waktu yang sudah kita tunggu sekian lama, puncaknya adalah pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ustadz, kami sebagai pihak wanita itu malah ketakutan itu Pak. Jangan-jangan Mas Teddy nanti akan berpindah ke lain hati kan gitu kan. Maka pada hari ini, insya Allah kami keluarga Bapak Sopandi dan Ibu Kasmini merasa plong, merasa bersyukur bahwa pada hari ini hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga kami untuk pengesahan hubungan antara kedua putra-putri kami di dalam kerangka akad nikah sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kami, kita semua adalah umat Rasulullah SAW, yang salah satu sunnahnya adalah menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu, karena juga Bapak Pengulu juga sudah hadir, acara puncak kami akan segera adakan. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila cara kami menerima keluarga besar dari Bapak almarhum Sukendro dan Bu Toni mungkin ada kekurangan di sana sini, cara kami menerima, tempat kami mungkin juga kurang layak dan sebagainya, atau mungkin juga tutur kami dan juga mungkin hidangan-hidangan yang mungkin nanti bisa dinikmati ada kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu mohon kiranya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelakuan kami. Semoga Allah memberikan berkah atas acara ini. Dan saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan Pak, salaman. Ya lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Dan hadirin sekalian, kita telah sama-sama menyaksikan Mas Teddy datang jauh-jauh ke sini tidaklah dengan tangan kosong, melainkan membawa rombongan keluarga besar dan tentunya dengan serangkap mahar lengkap dengan hantarannya. Dari itu Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebagai simbol bukti dan cinta keseriusan dari Mas Teddy kepada Mbak Pindi, marilah sama-sama kita menyaksikan simbolis penyerahan hantaran bingkisan tali kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Toni kepada Ibu Kasmini. Kepada Ibu Toni dan Ibu Kasmini kami silakan. Satu, dua. Sekali lagi lihat foto. Satu, dua. Salaman Bu di atasnya. Di atas salaman. Di atas itu, di atas bakinya, salaman. Di atas. Nah. Bakinya tuh turunin dikit, pegangin. Nah, lihat sini lagi Bu. Satu. Simbol dari keseriusan Mas Teddy kepada calon istri tercinta, dan ininya juga nanti diharapkan sebagai simbol pemberian nafkah dari Mas Teddy kepada calon istri tercinta. Dari itu Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, marilah sama-sama kita doakan agar nantinya Mas Teddy senantiasa dimudahkan segala rizkinya agar dapat menafkahi calon istrinya tentunya dengan harta yang halal dan juga berkah. Dan hadirin sekalian, sebelum rangkaian prosesi ijab kabul dimulai, izinkan saya Indah Romantika untuk menyambut beberapa saksi dan juga Bapak Pengulu yang sudah hadir di lokasi. Kami silahkan kepada Bapak Heri untuk saksi dari calon pengantin wanita. Heri, apabila sudah siap dengan dokumennya, boleh duduk di kursi yang kami sediakan. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wage selaku saksi dari calon pengantin pria. Dan hadirin telah sama-sama kita saksikan Bapak Haji Abdullah selaku penghulu yang bertugas pada hari ini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum rangkaian ijab dan kabul dimulai, marilah sama-sama kita mendengar izin nikah yang akan disampaikan oleh Pindi kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yaitu Bapak Sopandi dan juga Ibu Kasmini. Melengkapi keberkahan acara pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengar pembacaan kalam ilahi dan juga sari tilawah. Tamu undangan yang berbahagia, diriwayatkan dalam satu hadis, apabila engkau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, maka duduklah engkau dengan tenang agar engkau senantiasa mendapatkan keberkahannya. Dari itu kepada membaca kalam ilahi, Bu Sita dan juga Ibu Mutia kami silahkan. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang demikian. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Sita dan juga Mbak Mutia atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan izin nikah yang akan disampaikan oleh Pindi kepada ayahanda dan ibunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد. Dan Mama tercinta, terima kasih sudah merawat dan membesarkan Pindi. Terima kasih atas segala cinta, kasih, keringat, upaya berdoa Bapak dan Mama tidak dapat membuat Pindi menjadi seperti ini. Bapak dan Mama yang Pindi cintai, hari ini mungkin adalah hari yang paling bahagia untuk Pindi. Bahagia karena Pindi telah dipinang oleh laki-laki pilihan Pindi. Bapak, Mama, Pindi menghormati, mencintai, dan menyayangi Bapak dan Mama lebih dari apapun di dunia ini. Maka dari itu, Pindi menghaturkan permohonan maaf jika selama hidup Pindi ini telah banyak melakukan kesalahan dan ketilapan, baik kata-kata Pindi lakukan terhadap Bapak dan Mama. Saat yang bahagia ini, Pindi memohon izin, memohon doa restu dinikahkan dengan pria pilihan Pindi bernama Teddy Cahyadi. Setulus hati ikhlas dan ridho atas keputusan ini, mohon doa dan restu Bapak, Mama. Semoga kehidupan rumah tangga Pindi nanti stamina, mawaddah warahmah, dan setia Haji Abdullah selaku penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Cakung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdullah kami silakan. Yang terhormat Bapak Sopandi beserta Ibu dan Bapak Sarja, dan yang terhormat Bapak Sukendro, serta rombongan para tokoh dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, kedua mempelai yang tercinta. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya bagi kita semua, sehingga saat ini kita dapat hadir untuk menyaksikan acara akad nikah antara saudara Teddy Cahyadi dengan saudari Yuli Piti Kasari. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali acara akad nikah pada kesempatan ini, mari kita bersama membacakan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saudara Teddy Cahyadi, coba dibaca kembali. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود فإني مقاسم منكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء وهو جميعا قد استمعوا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Teddy Cahyadi Sukendro, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau Yuli Piti Kasari, anak kandung saya, dengan mas kawinnya berupa logam mulia 5 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuli Piti Kasari binti Sopandi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakallahu lakum warahmatullahi wabarakatuh. Wajmakum alaikum bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khadijatul kubra wa aisyatul ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. menyambut kehadiran kedua mempelai yang berbahagia, yaitu Yuli Piti Kasari, putri dari Bapak Sopandi dan juga Ibu Kasmini, dan dimana telah sah menjadi seorang istri dari Teddy Cahyadi atau yang akrab kita sapa Teddy, putra dari almarhum Bapak Sukendro dan juga Ibu Toni. Dan telah bergabung bersama kita semua, di hadapan kita semua, kedua keluarga besar yang kini tengah berbahagia telah menjadi satu keluarga besar. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, nantinya sesaat lagi kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai. Dari itu kami mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan yang telah sama-sama kita nantikan, raja dan ratu kita yang berbahagia pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pada siang hari ini, Minggu 19 Maret 2023, kedua mempelai yang telah sah dinyatakan sebagai pasangan suami istri, dipimpin oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dan tentunya pada hari ini saya, Indah Romantika, tidak bertugas sendirian, melainkan ditemani oleh beberapa vendor yang luar biasa profesional dalam satu ikatan kru wedding dari Arti Wedding Jakarta. Dan hadirin sekalian, dari itu juga kami mohon nantinya untuk tidak buru-buru pulang terlebih dahulu, karena masih akan banyak sekali rangkaian acara resepsi pada siang hari ini. Dan saat ini kita masih menunggu, sekali lagi kami mohon untuk kesediaannya tidak pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, hadirin, untuk menghormati kedua mempelai yang menjadi saksi kebahagiaan mereka berdua, kami mohon untuk Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat untuk dapat berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Kepadanya kami silakan Bapak Ibu tamu undangan yang ingin mendokumentasikan kedua mempelai masuk pada siang hari ini, kami silakan. Ini dia, berikan sekali lagi untuk menyemangati kedua mempelai tepuk tangan yang paling meriah. Happy wedding untuk Pindi dan juga Teddy. Tampak serasi kedua mempelai. Sekali lagi selamat datang Mas Teddy, Mbak Pindi. Iya, kami silakan untuk dapat menaiki pelaminan. Bapak Ibu tamu undangan, ini dia ya, raja dan ratu sehari kita yang berbahagia pada siang hari ini. Paling ya, luar biasa cantik banget, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kepada Mas Teddy dan Mbak Pindi kami silakan untuk dapat duduk, ya, menikmati singgah sananya ya, dalam sehari menjadi raja dan ratu. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, kalian boleh duduk. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk partisipasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin di siang hari yang cerah ini bersama saya, Indah Romantika, Minggu 19 Maret 2023. Saat ini saya berdiri di antara kedua keluarga besar yang kini telah menjadi satu. Pada hari ini kedua mempelai telah sah dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Dan hadirin, tentunya di momen yang bahagia dan spesial ini, kita mengharapkan doa dari Bapak Ibu tamu undangan yang tulus dan ikhlas untuk kedua mempelai agar rumah tangganya tercapai sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan hadirin, sesaat lagi kita akan mendengar sambutan untuk seluruh tamu besar, seluruh tamu dari keluarga besar yang akan diwakilkan oleh Bapak Gunawan. Kepada yang terhormat Bapak Gunawan, kami silakan untuk dapat memberikan sambutannya dan memimpin doa bersama pada siang hari ini. Kepadanya kami silakan Bapak Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang penuh dengan barokah ini, dalam rangka acara resepsi pernikahan putra dan putri kami. Kami mewakili daripada keluarga Bapak Sukendro mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memberikan doa restunya untuk putra dan putri kami. Semoga sekali lagi kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga putra putri kita ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri acara ini, ya. Tutup doa. Langsung kita berdoa bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim baraka ta'ala an kulli syahadati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yafi'in ma huwa kafi majida. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna jam'an jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqna ma'suma. Allahumma ba'alif bainahuma كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين يوسف وجليها وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumandang, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, itu artinya waktu sholat telah tiba. Namun sebelum itu, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, marilah sama-sama kita saksikan kedua keluarga besar yang kini telah menjadi satu untuk diabadikan momennya. Dari itu kepada Mbak Pindi dan Mas Teddy boleh berdiri terlebih dahulu untuk didampingi sebelumnya oleh Ibu Kasmini dan Bapak Sopandi, boleh berdiri sama bridesmaid. Oke, ini semuanya dari mana nih? Teman apa nih? Geng apa? Beda-beda. Yang paling lama yang mana? Nah, ini kocok sini dulu. Ini dari Kapat, Bumil dan teman-temannya. Oh, oke, ini dari SMK. Berarti udah berapa tahun sekarang? 10 tahun. Betah ya berteman sama Pindi ya? Betah. Kan 10 tahun udah kenal ya. Sekarang boleh dilihat Pindi, luar biasa cantik ya? Masya Allah ya. Setuju nggak diambil sama lelaki ini Pindinya? Setuju ya, karena udah dibuka ya. Oke, teman-teman sekalian udah kenal sama Pindi 10 tahun. Sekarang Pindi sudah resmi menjadi seorang istri. Yang mana yang sudah menikah tahu ya beratnya posisi seorang istri. Nantinya lagi hamil nih. Boleh nggak kita tanya-tanya sejenak? Tentunya ini direkam ya. Dan ini akan menjadi memori indah yang tersimpan selamanya di dokumentasi dari Pindi dan Teddy. Mau dengar cerita teman-teman semua? Di mata kalian, Pindi orangnya seperti apa sih? Boleh cerita? Ini orangnya baik, terus gak pernah ninggalin temennya. Makasih ya Pin. Terus pekerja keras sih, pasti pekerja keras banget dari dulu, dari SMK. Baru lulus SMK juga dia udah banyak hari, udah mulai silat. Hebat banget ya. Terus gak gampang nyerah juga orangnya. Nah itu ya, kita kenal teman siapa aja dari SMP, maksudnya anak SMP bisa kenalan sama keluarga aku sampai sekarang, kayak deket banget. Enggak nginep, kedekatan tuh. Iya, kedekatan. Kedekatan dibaca. Apa ya? Enggak ada sih. Ya, ya, kalau Pindi tuh kadang kalau lagi ngumpul, ya lucunya itu sering numpahin air minum. Suka agak lola, kalau lagi ngobrol dia nyambungnya belakangan, ketawanya belakangan gitu. Agak lola. Oke, luar biasa ya. Kalau biasanya teman-teman yang seperti itu akan menghibur, iya, ya nggak sih? Udah selesai ketawanya dia baru ketawa. Dan sekarang kayaknya nanti karena Pindi harus fokus juga sama suami dan anak ya. Dari kalian sendiri sebagai sahabat, kita tahu deh ups and down persahabatan seperti apa. Tentunya bukan hal yang mudah untuk stay sama satu orang berteman ya, karena kita tahu apalagi perempuan ya, banyak persahabatan pergi dan datang ya, silih berganti. Tapi sama Pindi sampai 10 tahun ya, walaupun orang yang nyablak kayak gini ya kayaknya ya gitu. Boleh nggak kalian sampaikan untuk harapan-harapan nantinya kepada Pindi untuk pertemanan kalian setelah mereka menikah? Silahkan disampaikan. Ya, semoga apa? Semoga sakinah, mawaddah warahmah, cepat dapat momongan, nurut sama suami. Namanya persahabatan pertemanan tapi nomor satu suami sih gitu. Iya, jadi kalau nanti mau pergi main-main sama teman-teman izin suami dulu ya. Bener, soalnya saya udah pengalaman. Terus yang paling penting sih apalagi untuk nanti momongan ya, belajar seni parenting dan lainnya gitu, karena kita masih muda, harus lebih maju lagi daripada orang tua yang lama-lama gitu. Jangan ada. Oke, terima kasih ya teman-teman di sini. Berarti luar biasa 10 tahun menemani Pindi ya. Mas Teddy nanti masih boleh main gak istrinya? Diatur ya. Sekarang sudah miliknya Mas Teddy ya, jadi izin dulu kalau mau ajak main ya. Oke, ini yang geng sebelah sini dari kampus. Oh, ini kayaknya bintang-bintang kampus ya, cantik-cantik banget, luar biasa. Yang jomblo ayo. Oke, buat teman-teman dari Universitas Trilogi ya. Oke, selama di kuliah kan pasti ada cerita-cerita seru. Boleh, ada yang tahu nggak sih kisah asmara mereka berdua? Ceritanya agak gitu ya. Oke deh, kalau Mas Teddy sendiri, Mas, nih ekstrim. Oh my god, tiba-tiba untungnya jadi ya backstreet ya. Udah dikenalin aja gitu ya. Oke, Mas Teddy, ini kan kita tahu nih putri satu-satunya ya. Udah gitu yang ngawal banyak banget nih cewek-cewek nih Mas ya. Kegores sedikit aja, selesai kamu Mas. Nah, Mas Teddy, kita mau tanya juga nih sama Mas Teddy nantinya. Untuk Mas Teddy sendiri, harapannya kedepannya untuk istri tercinta tuh ingin Mbak Pindi jadi istri yang seperti apa? Sebenarnya kita sama-sama belajar, kita karena juga pertama kali juga. Intinya lebih kita sama-sama belajar aja untuk lebih baik ke depannya, terus juga bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin sudah lebih dahulu dari kita, memperbaiki diri menerus aja. Harapan itu aja. Once again ya Mas ya, kita tanya lagi sama teman-teman. Gak ada yang tahu lagi. Ya ini emang bener main ketawa-ketawa aja ya, hahaha ya. Oke deh. Trust issue. Kalau gitu mau ucapannya deh buat Mbak Pindi dan Mas Teddy, siapa yang mau mewakili? Iya, siapapun. Selamat untuk Pindi dan Teddy. Apalagi? Oke. Kita berharap tahu Pindi seorang perempuan yang bekerja keras, even dia udah nikah, kita berharap Pindi masih tetap bisa berdiri sama passionnya dia untuk kerja, ngajar, nari, segala macam. Jadi semoga Pindi tetap kejar cita-citanya, biarpun tetap nikah, tetap diizinin sama Teddy, terus juga jadi ibu yang baik, bahagia selalu. Terus pokoknya Teddy harus tetap izinin kita main. Tuh, terutama karaokean ya, karena ibu yang satu ini sering bayarin kita karaokean. Tuh. Wah, ketahuan. Wah. Iya, jogetnya mantep loh. Wah. Iya, pokoknya kalau yang belas ini nih buruk. Udah itu aja, terima kasih, semoga bahagia selalu. Amin. Oke deh, ini teman-teman solehot ternyata di sini ya. Oke deh, tim dokumentasi buat diabadikan momen kebahagiaan mereka, mungkin untuk kerja ya. Mau ucapin apa nih untuk kedua mempelai, boleh didokumentasikan silahkan. Pindi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan mempunyai anak yang lucu-lucu. Ada lagi? Prediksi berapa keturunan nih kak? Maunya berapa Pir? 5, 12 juga boleh. Oke deh, terima kasih ya, silakan santap hidangan. with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. dengarkanlah wanita impianku, siang ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku bersedih untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Pertemuan yang ku inginkan, Spesial untuk Mas Teddy dan Mbak Teddy menjadi hari bahagia. Romantis kayak gitu.